Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi di suasana yang baru, yaitu kita menelusuri jalan-jalan yang ada di perdukuhan Kerajaan Pituruh Purworejo. Oke, terlihat di sini pertigaan alun-alun besar Pituruh yang merupakan wilayah dari Pedukuhan Kerajaan. Terlihat sini sebelah kanan adalah alun-alun Pituruh dengan keindahan pesona rumputnya dan juga trotoarnya. Dan juga kelihatan dari jauh itu ada SD Sutogatan. SD Sutogatan tapi terletak di Kerajaan. Menurut sejarah itu dulu kabarnya biasanya berpindah-pindah tempat karena belumnya gedung dan diberi nama SD Sutogatan karena dulu gedungnya di Sutogatan, tapi kemudian dibuat gedung yang permanen ternyata mendapat tempat di Pedukuhan Kerajaan. Itu sejarahnya seperti itu dari berbagai sumber informasi. Ini terlihat tadi ada desa, ini balai desa Pituruh yang terletak juga di Pedukuhan Kerajaan. Oke, kemudian kita jalan-jalan lagi. Ini Laura, oh, sebelah kiri adalah rumahnya Pak Muhtar, kemudian ini Mbak Larasati, Mbak Juwar alias Mbak Dwi. Rumahnya Mbak Sigen. Kanan kiri lumayan padat. Karangannya Mbak Irian. Ini rumahnya Pak Lurah. Nggak boleh. Mas. Basir. Ini Pak Bayan. Mas Jari. Enggak bayan. Panen apa? Enggak. Niki. Itu adalah menuju ke Desa Sigambang. Kalau ke kiri nanti itu tembusnya ke arah gereja atau timur dari pasar itu. Ini kita ngambilnya tik pada saat sehabis panen. Ini rumah dari Pak RT, Pak Sukardi. Masih lanjut. Kelihatan itu dari jauh ada rumah biru. Rumah siapa ya? Ini saya penasaran. Ya, terus kita juga ngambil dari sebelah perbatasan dengan Dukuh Wetan karena Dukuh Kerajaan ini berbatasan dengan sebelah utara Dukuh Wetan, sebelah barat Sutokaten, sebelah selatan Melending, sebelah timur yaitu Dukuh Gamblok. Oke, ini kiri. Oh, Pak. Tadi di rumahnya Pak Parino. Nah, sebelah kanan itu ada makam, itu makamnya Mbah Dayung. Sebelah kiri itu rumahnya Pak Kadisuk. Nah, ini rumah dari Pak Slamet. Bangun. Ini rumah dari Cik Susan. Ini biru lagi punya siapa nih? Saya juga penasaran. Ketemu biru terus. Oke, kita ambil dari sebelah selatan SMP PMB. Ini masuk
itu depan ada namanya Pak Manten Wajirung. Suasananya belum banyak berubah ya dari dulu, dan sayang juga ini jalan setapaknya belum di beton. Ini sebelah kanan rumahnya Pak Jemakun. Oke, kita sekarang mengambil dari posisi dari perbatasan dengan desa Melending, dengan pedukuhan Melending. Di sebelah kanan rumahnya Pak RW, yaitu Pak Tunguk. Ya, ini jalan ini ke barat nanti tembusnya lapangan Tunguk. Oke, itu depan rumahnya Pak Teku almarhum. Dan sebelah kanan dulu pekarangannya di Bogor. Oke, itu kelihatan dari jauh jalannya menuju ke arah makam Gunung Sikambang. Dan juga di sini kita bisa melihat di Gunung Sikambang. Kemudian kita melihat ke arah sebelah kiri, ini dulu ini tempat favorit saya untuk bermain cebur-ceburan, situ istilahnya dus-dusan. Itu ada air terjun untuk gerojokan yang kita lompat dari situ, asik banget. Oke, kiranya dari kita cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan yang kampung terhadap yang kangen terhadap Duku Krajan bisa terobati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Hadarsi. Sampai jumpa lagi.